أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، الحمد لله رب العالمين. بشكر kepada Allah سبحانه وتعالى karena pada subuh hari Sabtu ni, 8 hari bulan Februari 2020, kita lagi sempat bersama untuk sedikit kuliah subuh hari pagi ni. InsyaAllah majlis ilmu kita, walaupun mungkin sekejap, akan dicatatkan Allah SWT sebagai satu amal jariah kebaikan untuk diri kita, untuk kita menjadikan ianya sebagai bekalan untuk menuju kepada Allah SWT, walaupun sedikit, tak perlu banyak. Setiap amalan sedikit dalam keadaan berterusan lebih baik daripada kepada Allah SWT daripada amal yang banyak tapi mengkotek, sentiasa putus yang kita dah buat. Sikit tak apa kan? Sama juga dengan kita berjalan kaki pergi surau masjid. Kita istiqamah untuk datang ke surau masjid merupakan satu amalan yang kita jadikan sebagai diari kehidupan seorang Muslim. Sebenarnya bila kita bercakap tentang kuduah, kuduah hasanah, lisanul hal, lisanul maqal, sebenarnya ada ulama mengatakan lisanul hal aqwal min lisanul maqal. Maknanya perbuatan kita tu lebih berkesan daripada percakapan. Maknanya kehidupan kita pergi masjid, berurusan dengan manusia dan sebagainya lebih berkesan. Sebab di sisi Allah SWT telah selalu dah diberi amaran kepada kita bahawa kita perjalanan akhirat yang merupakan mazra'atul dunia, merupakan mazra'atul akhirah. Dunia merupakan teruayan untuk kita menuju kepada akhirat Allah SWT. Dan yang lebih penting daripada itu ialah biarlah kita menjadi seorang Muslim yang qalbu mu'allakum bil masajid. Dan satu hadis mengatakan 7 golongan manusia yang terselamat semasa huru hara hari pada mahsyar nanti, yang mendapat perlindungan arasy Allah SWT. Satu golongannya ialah lelaki yang hatinya sentiasa terikat dengan surau atau masjid. Jadi kita berdapat satu pun tak parah, yang lain banyak lagi. Ada 6 lagi golongan, termasuk pemimpin yang adil, orang bersedekah tanpa dia riak takabur menyembunyikan sedekah dia, orang yang bila dia ajak oleh perempuan untuk melakukan benda yang tak baik dia tolak. Jadi kita kalau kita dapat satu pun, contoh lelaki yang hatinya terikat dengan masjid atau surau, termasuk juga majlis ilmu dan kita hari pada hari ini, insyaAllah kita minta Allah SWT istiqamah kita supaya pun akhiran kehidupan husnul khatimah kita ialah berada di landasan yang sebenarnya. Baiklah, pada pagi ini saya dijemput untuk beri sikit kelas subuh. Jadi sebercadang pada pagi ini kita berkenalan sikit dengan seorang mufassir yang hebat dalam dunia Islam, itu Syekh Qutb rahimahullah. Mungkin ada di kalangan tuan pernah dengar tentang Fizilal Quran, memang selalu sebutlah. Dan saya masa saya di Mesir dahulu, saya sempatlah maknanya talaki kitab dia, walaupun tak sempat habis 30 juzuk tafsir dia, tapi kita sempat belajar tafsir dia. Dan saya cukup kagum sebab Syekh Qutb rahimahullah taala ini di kalangan sebaris antara mufassir-mufassir yang hebat di dunia. Tapi di kalangan kita mungkin ada yang tak tahu biodata dia dan juga apakah metodologi tafsir yang dibuat oleh Syekh Qutb rahimahullah. Mungkin untuk di sini saya sebenarnya bukan seorang yang layak untuk mengupas tentang perkara ini, tapi apabila saya buka balik dia punya tafsir, dia teringat apa yang saya belajar dan ingin sikit memperkenalkan kepada tuan-tuan, puan-puan riwayat hidup. Dan dan kalau sempat kita akan pergi tafsir Al-Fatihah sebagai mukadimah rezeki. Jadi kalau ada kesempatan lain nanti kita akan habiskan. Kalau kita habiskan tafsir surah Al-Fatihah saja pun alhamdulillah. Saya bawa benda ni di Bandar Putrajaya, ada satu saya buat satu, ada muslimat sanalah, dia minta untuk setiap minggu buat kelas ambil dalam masa 2 jam tentang tafsir Al-Fatihah. Bermula daripada kita talaki Fatihah, bacaan Fatihah daripada awal sampai akhir,
bermula dari bismillahirrahmanirrahim. Apa maksud ba bismillah di situ? Sengaja saya ikut dia, saya kutuk rahimahullah, dia terang berkata cukup cantik. Sebab apa? Tafsir saya kutuk rahimahullah dia berbeza dengan tafsir-tafsir Qutubi dan tafsir-tafsir Ibnu Katsir dan tafsir-tafsir besar yang lain. Sebab apa? Para ulama menceritakan kepada kita tentang tafsir Syekh Qutb ni, dia ada dua fasa. Fasa semasa di sebelum dia ditangkap oleh pemerintah yang zalim pada masa itu di negara Mesir, dan satu fasa lagi dia dipenjarakan. Jadi dia bercakap dalam dua semasa dia menyiapkan bahagian kedua dalam tafsir Fizil Al-Quran ini dalam keadaan dia dalam penjara. Cuba bayangkan, dalam penjara pun dia boleh buat tafsir lagi. Dan pada itu dia mencatat tinta-tinta sebagai seorang syuhada pejuang Islam. Memang kita tengok dia real dengan keadaan suasana, dia tahu, dan kita boleh ambil manfaat. Dan fasa yang pertama dia menulis sebagai seorang yang alim, seorang yang warak, seorang yang ilmu yang banyak. Baiklah, kita berkenalan sikit dengan biodata beliau. Mungkin kita boleh ambil istifadah daripada biodata beliau yang begitu agung sekali, ya. Saya petik daripada tafsir daripada mukaddimah dia, di mana menceritakan kepada kita bahawa Syekh Qutb rahimahullah, nama dia Al-Maghfir Billah Al-Syahid Ibn Qutb Ibrahim. Dia lakuk kepada ayah dia lah, dan telah dilahir pada tahun 1906 di kampung Musah, daerah Asyuk, Mesir, dan satu keluarga yang kuat mematuhi ajaran Islam dan mempunyai kedudukan yang terhormat di kampung itu. Bapanya Haji Qutb Ibrahim, ini gelaran kepada ayah dia lah. Biasanya orang Mesir ni biasalah keturunan dia akan nisbahkan ataupun dia sandarkan kepada keturunan ayah dia. Contoh kita ambil Yusuf Al-Qardawi, ataupun kita kata keturunan-keturunan belakang biasanya Al-Khayyat, bapa dia Hijab dan sebagainya, sandaran lah. Jadi ayah dia Haji Qutb Ibrahim, seorang yang disegani umum dan banyak berbakti kepada orang miskin. Tengok ayah dia pun seorang yang baiklah. Kadang-kadang kita ambil biodata begini, kita rasa simple, tapi kita cuba relate dalam kehidupan kita, keluarga kita, asal kita, anak-anak kita dan sebagainya. Adakah kita berdidikan yang seumpama ini? Kita flashback balik, kan? Bapanya Haji Qutb Ibrahim, seorang yang disegani umum dan banyak berbakti kepada orang-orang miskin, mana berbuat baik kepada orang miskin, anak yatim dan sebagainya. Setiap tahun beliau menghidupkan hari-hari kebesaran Islam dengan mengadakan majlis-majlis jamuan dan tilawah Al-Quran di rumahnya, terutama di bulan Ramadan. Apa ayah dia, bagaimana dia Allah SWT lahirkan Syekh Qutb dalam keluarga yang sebegini. Ibunya juga seorang yang bertakwa dan mencintai Al-Quran. Ketika majlis-majlis tilawah Al-Quran diadakan di rumahnya, dia mendengar dengan lebih khusyuk dan seluruh perasaan dan jiwanya. Pemandangan ini beliau terlekat di dalam ingatan anaknya Syekh Qutb yang masih kecil ketika itu, dan menjadi kenangan yang manis dalam usia selanjutnya, sehingga beliau pernah berangan-angan mempunyai suara yang merdu dan lunak seperti para qori untuk mendengar tilawah Al-Quran kepada ibu yang mencintai Al-Quran. Jadi dia sendiri bercita-cita apabila diadakan majlis Al-Quran di rumah dia, dia niat minta dengan Allah SWT supaya dia bersuara lunak, supaya menghiburkan hati mak dia yang mencintai Al-Quran. Ketika beliau tidak sedar bahawa takdir ilahi, tetapi beliau tidak sedar bahawa takdir ilahi tidak melahirkannya untuk menjadi seorang qori yang bersuara emas, malah dia menjadi seorang mufassir yang agung di zamannya. Cerita dia macam itulah, tapi suara dia tak sedar, tapi dia seorang jadi mufassir, seorang ahli tafsir yang agung. Di sepanjang zaman kanak-kanak dan remajanya, beliau telah memperlihatkan petanda-petanda kecergasan tinggi, bakat-bakat yang cemerlang menarik perhatian para guru dan pendidik. Sambil memperlihatkan kegemaran membaca, keberanian mengemukakan pertanyaan dan mengeluarkan pendapat-pendapat yang bernas. Ini ciri-ciri dia lah, ciri-ciri budak tersebut. Baik, selepas itu beliau melanjutkan pelajaran ke Darul Ulum, Kuliah Darul Ulum di Mesir. Di bahagian tafsir Quran juga, bahasa Arab, sastra Arab. Selepas itu beliau mencubukan diri di bidang keguruan dan penulisan, dan akhirnya dipindah ke bahagian pentadbiran di Kementerian Pelajaran di Kahirah.
mesti benda terlibat jugalah dengan kalau kita sekarang macam KPM kan, pengubah dasar dan sebagainya. Okey, setelah itu beliau seorang menulis baru 1945, dia seorang penulis buku, dan akhirnya dia sambung 1948 dia sambung belajar ke Amerika untuk mendalami bidang sastra Arab yang dia. Okey, jadi ringkas cerita saya ringkaskan sikit di sini. Pada tahun 1951-64 lepas dia balik daripada Amerika tu dia belajar, dan tahun 51 hingga 54 berubah cara penulisan dia. Dia banyak menulis tentang corak Islamiah, tentang Al-Quran dan sebagainya. Akhirnya pada masa itu lahirlah idea untuk menulis tafsir Fi Zilal Al-Quran, juz yang pertama pada tahun 1952. Dan beliau telah menyiapkan keseluruhan tafsir Zilal Al-Quran, disiapkan selama hampir 8 tahun. Mana 8 tahun dia siapkan tafsir ni, seorang ulama yang hebat kan. Okey, jadi tafsir dia bersandarkan kepada kajian mendalam yang ditimba daripada langsung daripada Al-Quran dan Sunnah. Baik. Tafsir Zilal Al-Quran berbeza dengan tafsir-tafsir lain apabila beliau menggunakan satu metodologi pentafsiran membersihkan pentafsiran yang membicarakan perkara-perkara furu', perkara-perkara kecil, tapi dia terus kepada sumber-sumber yang muktabar, yang mengelakkan daripada perkara-perkara yang sampingan. Baik. Seorang ulama yang besar mengatakan bahawa tafsir Zilal Al-Quran merupakan tafsir yang ditulis oleh seorang tinta, seorang yang alim, dan dia seorang penulis merupakan darah para syuhada. Okey, Dr. Saleh Abdul Fattah Khalili berkata, Said Qutb tafsir Al-Quran dianggap sebagai mujaddid di jadian dunia tafsir kerana beliau telah menambahkan berbagai pengertian pemikiran haraki, berbagai pandangan terbiah, dan dianggap sebagai pengasas pengajian baru dalam ilmu tafsir. Didekatkan Allah Subhanahu taala, Said Qutb rahimahullah telah meninggal dunia pada tahun 1966. 13 Jamadi Awal 1386 bersamaan 29 Ogos 1966, beliau telah menemui syuhada di tali gantung setelah didapati bersalah oleh mahkamah tentera yang telah ditubuhkan oleh kerajaan revolusi di zaman itu. Mahkamah ini mempunyai sejarah pengadilan yang hitam dan banyak mengorbankan orang-orang yang tidak berdosa. Hukuman gantung itu telah dilaksanakan secara mendadak ke atas almarhum sekutu tanpa menghiraukan bantahan dunia Islam ketika itu, dan menolak tidak mana rayuan telah dibuat oleh Raja Saudi almarhum Faisal Abdul Aziz. Jadi Raja Saudi telah hantar surat dah ke Kerajaan Mesir minta supaya ulama agung ini tidak digantung, tetapi tidak dihirau. Kata silap saya zaman Anwar Sadat dia telah digantung dan meninggal dunia, dan tidak dibebaskan dari, dan kita kalau kita sempat baca kata-kata terakhir Said Qutb rahimahullah cukup menyayat hatilah. Di mana dia menulis menceritakan kepada kita bahawa dia tinggal, walaupun dia mati tetapi dia kata dia masih hidup di sisi Allah Subhanahu taala, dan segala perjuangan dia akan diteruskan oleh generasi-generasi yang akan datang. Okey, itu sedikit biodata dia. Baik, saya ambil mukadimah tafsir dia. Tuan-tuan, saya rasa walaupun saya baca benda ni agak simple, tapi kita cuba relatekan dalam kehidupan kita, dan kita harap dia dapat memberi manfaat kepada kita lah. Baiklah, mukadimah dia sedikit saya ambil Said Qutb rahimahullah memulakan dengan bismillahirrahmanirrahim. Dia kata, hidup aku di bawah naungan Al-Quran. Fi Zilal Al-Quran maksudnya di bawah naungan Al-Quran adalah suatu kenikmatan yang tidak dapat diketahui melainkan hanya orang yang mengecapinya sahaja. Ia adalah suatu kenikmatan yang meluhurkan, memberkatkan, membersihkan usia seseorang. Maksud di sini apa yang saya faham, maknanya kita kalau berada di bawah naungan Al-Quran, yang saya sebut tadi mukadimah kan, kita berada di naungan aras Allah SWT di akhirat nanti. Kalau kita berada di bawah naungan Al-Quran, maknanya kehidupan kita dipimpin oleh Al-Quran, kita akan selamat. Sebab itu setiap hari kita kena muhasabah diri kita, perjalanan aku ni, aku dipandu oleh siapa? Betul tak? Sama ada kita berada dalam bidang apa sekalipun, pekerjaan kita dan sebagainya, kita akan muhasabah diri kita. Kadang-kadang takut apa? Takut kita punya track kita tak betul. Sebab ramai orang hari ini kehidupan dia bukan dipandu oleh Al-Quran. Betul tak? Dipandu oleh hawa nafsu. Kadang-kadang kerana nak glamour dan sebagainya.
nak cepat dan sebagainya, pangkat dan sebagainya, maknanya dia akhirnya dia terkandas ataupun terselewin daripada landasan Allah SWT. Dari Syekh Qutb rahimahullah, dia memulakan tafsir dia bahawa aku rasa bersyukur kenapa berada di bawah zilal Quran, bayangan Al-Quran. Alhamdulillah, syukur kepada Allah yang telah menggunakan kepada aku kenikmatan hidup di mana aku telah mengecapi nikmat yang tak pernah aku kecapi sepanjang hidupku, iaitu nikmat yang meluhurkan, memberkat, membersihkan usiaku. Aku hidup seolah-olah mendengar Allah SWT bercakap kepadaku dengan Al-Quran ini. Aku hidup seolah-olah mendengar Allah bercakap kepadaku dengan Al-Quran ini. Kalamullah. Sayyidina Ali pernah berkata, jika kita ingin bermunajat bercakap dengan Allah SWT, ialah kita membaca Al-Quran atau kita solat. Dalam solat kita, kita qiyamulail, kita baca Al-Quran, kita mengadu, kita bercakap dengan Allah SWT. Tetapi kalau kita ingin mendengar percakapan Allah, kalamullah, membaca Al-Quran. Dua kan? Kalau kita nak mengetuk pintu Allah SWT, nak mengadu pada Allah, solat kita, doa kita, Quran, tilawah Quran kita pada qiyamulail. Sebab tu para ahli hufaz pernah dia mengeluarkan petua bahawa sesiapa yang nak supaya Quran tu melekat dalam diri dia, nak hafaz surah apa sekalipun dalam qiyamulail. Salah satu kita nak hafaz surah lekat, contoh aku nak hafaz surah juzuk amma yang pendek-pendek, kita baca dalam qiyamulail, insyaAllah dia mudah melekat. Sebab apa? Pada waktu sepertiga malam ni kita dengan Allah SWT tidak ada halangan, kita direct dengan Allah SWT. Dan satu hadis mengatakan, hamba aku yang bangun satu per tiga malam mengadu kepada aku, segala permintaan dia aku akan makbulkan. Manakah anak-anak Adam, manakah hamba-hamba aku, datanglah kepada aku, ketuklah, aku akan kurniakan semua permintaan. Dan segala dosa yang diminta kepada aku akan ampunkan walaupun sebanyak buih di lautan. Allah SWT akan mengampunkan dosa seorang hamba yang berdosa sepanjang hari. Pada waktu malam dia solat taubat, tahajud dan sebagainya mengadu Allah SWT, Allah akan ampunkan. Sehinggalah ya ta'un samsi min maghribah, sehinggalah keluar matahari di sebelah barat mana sehingga kiamat. Jadi kita jangan putus asa, walaupun kita buat silap, dosa dan sebagainya. Allah kata aku akan yabsutu, Allah SWT yabsutu yadahu, Allah SWT akan membentangkan tangannya mengampunkan segala hamba yang membuat sepanjang hari dosa tu, Allah akan ampunkan. Yang kedatang ke aku dengan khotoya, banyak mana kesalahan sekalipun aku akan ampunkan. Segala permintaan aku akan tunaikan. Jadi rebutlah peluang sepertiga malam. Sepertiga malam ni maknanya kita buatlah daripada insyak nak sampai subuh, kita bagi tiga. Maknanya dalam pukul 3:30 pukul 4 tu kita bangkit solat tahajud. Ataupun sekurang-kurangnya kalau kita nak sembahyang subuh, kita kunci jam pukul 5 atau 5:30. Kita kan jadikan satu rutin dalam kehidupan kita untuk kita bangkit awal. Ada satu hadis dan hadis yang sahih menceritakan kepada kita, Allah SWT amat suka kepada satu keluarga, jika suami dia bangkit, dia akan ambil ayat-ayat, dia renjih ke muka keluarga dia supaya bangkit sekali, terutama bulan puasa lah. Baik, jadi kita sambung sikit lagi. Aku telah hidup di bawah naungan Quran, di mana aku melihat jahiliah berkecelamuk di muka bumi ini, dan aku melihat sebelum itu, saya sambung sekali lagi. Allah SWT bercakap kepadaku, seorang hamba yang amat kerdil dan amat kecil. Jadi dia rasa diri dia kecil di hadapan Allah SWT. Manakala perhormatan yang dapat dicapai oleh seorang yang lebih tinggi perhormatan ilahi yang amat besar ini, dia rasa kerdilnya di hadapan Allah, di sana ada kuasa yang besar. Mana dia kata, bagaimana aku nak berhadapan dengan suatu kuasa yang lebih tinggi perhormatan ilahi? Manakah keluhuran usia yang lebih tinggi daripada keluhuran usia yang diangkat oleh kitab suci ini? Jadi kalau sebelum ni dia kata mungkin hidup kita tak betul perjalanan kita. Jadi kalau kita berada di bawah naungan Al-Quran ini, inilah kehidupan yang paling tinggi. Nah, kalau penakhiran usia kita, kalau sekarang kita, saya sekarang umur saya dah 50. 50 lebih lah. Mungkin tuan-tuan di sana ada lebih tua daripada saya, mungkin ada lebih muda dan sebagainya. Jadi dia kata, manakah usia, baki-baki usia yang lebih mulia hidup kita ni daripada kita dipandu oleh Al-Quran dan dipandu Allah SWT. Benar kadang saya baca, saya berhati 3-4 kali, kita berdiri pada diri sendiri, kadang-kadang sedih. Nak baca pun kadang-kadang, bagaimana seorang ulama dia menulis kitab yang begitu hebat dan dia menghayati benda tu.
Dia kata aku ketika aku berhadapan dengan Al-Quran ni, maknanya dia tulis dalam keadaan hati dia sentiasa dengan Allah SWT. Dia kata bagaimanakah, manakah keluhuran usia yang lebih tinggi daripada keluhuran usia yang diangkat oleh kitab suci ini? Manakah darjat kemuliaan lagi bagi seseorang yang lebih tinggi daripada darjat kemuliaan diberikan Allah oleh pencipta yang maha mulia? Jadi Allah SWT kena bagi darjat yang tinggi, mana darjat ketinggian Allah lebih mulia. Baiklah, sebetulnya dia sambung lagi, aku telah hidup di bawah Al-Quran dan sana aku melihat jahiliah berkecamuk di muka bumi ini, dan aku melihat minat dan cita-cita penduduk dunia ini amat kecil dan kerdil. Okay, dia tengok bahawa manusia kan banyak tertipu kan. Kalau kita banyak tengok dan kita cerita tentang tanda-tanda kiamat dan tanda awal kiamat dan tanda akhir kiamat, banyak menceritakan tentang bagaimana manusia tertipu. Setengah suruh ulama dia kupas tentang tanda-tanda akhir kiamat. Boleh katakan tanda-tanda awal kiamat ni sekarang ni dah, kalau ulama yang mengarang kitab tu ada yang meletak 30 lebih tanda, ada sampai 100 lebih tanda. Sebenarnya tanda-tanda awal kiamat ni boleh katakan semua dah ada lah ni kan. Tinggal tunggu lagi tanda-tanda akhir. Ha? Kalau kita kata salah satu saya ambil lah tanda-tanda awal kiamat, apa dia? Minuman arak, berzina sudah menjadi suatu benda kebiasaan. Tak? Artis-artis dipuji, ulama-ulama tidak disukai, masjid-masjid sunyi. Itu antara tanda-tanda awal kiamat. Semua ada. Sekarang kita tengok artis dipuji, tapi ulama-ulama kadang tak berapa. Bukan kita kata itu. Maksudnya pencipta kepada ilmu ni jadi macam tu. Sebab apa? Sebab itu tanda-tanda. Masjid-masjid sunyi tak diminati, hiburan-hiburan diminati. Lepas tu apa lagi? Tanda-tanda ialah anak menjadi tuan kepada ibu dia. Okey, kalau kita tengok, kita dengar pada benda tu, kita kata bagaimana anak boleh menjadi tuan kepada ibu dia? Tengok sekarang ni, betul tak? Apabila zahrul fasad bil bar wal bahr bima kasabat aydin nas, punca daripada tangan manusia menyebabkan manusia, apabila anak-anak tu dah terlepas daripada kendali mak ayah, tidak berada di bawah naungan Al-Quran tadi, terbiar dan sebagainya, anak-anak itu akan terlibat dengan benda-benda yang tak elok, terlibat dengan dadah dan sebagainya. Apabila begitu, anak-anak itu apabila hilang kawalan dan sebagainya, dia tak mesti jadi tuan kepada mak ayah, kadang-kadang boleh ugu mak ayah lagi. Kalau sudut tu lah, sudut-sudut yang akhlak sosial tu. Yang sudut lain pula, derhaka pada mak ayah, satu sudut lagi. Betul tak? Maksudnya, menjadi tuan kepada ibu ayah dia itu satu benda yang berlaku pada hari ini. Sebab apa punca dia? Didikan awal yang tak betul. Yang keduanya ialah kerangkusan dan benda pada hari ini. Apabila dah terlibat dengan dadah dan sebagainya, benda-benda yang tak bagus dan sebagainya, akhirnya boleh sampai peringkat pukul mak ayah. Kalau kita dengar dalam sahabat tu lagi, ada lagi sampai nak bunuh dan sebagainya. Jadi punca dia ialah tadi, punca daripada tadi. Antara tanda-tanda awal kiamat juga ialah banyak berlaku peperangan. Tengok sekarang ni, rata-rata peperangan yang terbaru di musibah bala dan sebagainya. Kalau kita cerita tentang di China sekarang ni pun tengok lah. Tapi ada kawan saya pensyarah di UIA, dia cerita ini sebagai satu dapatan dia lah. Jadi apa yang kita tengok sikit tentang apa yang berlaku tentang virus, boleh kan cerita sikit kan? Jadi saya terfikir juga kadang benda tu betul. Benda tu kali pertama kita sebagai orang Islam, kita anggap benda tu sebagai bala dan ketentuan Allah SWT, Allah SWT hantar dan sebagainya. Tapi ada kawan saya kata, cakap, dia kata tak terfikir kita, kemungkinan lah, kemungkinan benda ni kejahatan tangan manusia. Sebab dalam surah sebut tadi, zaharul fasad bil bar wal bahri bima kasabat aydin nas, lahirnya fasad dunia di laut, di daratan ialah angkara manusia, tangan manusia. Sebab dia bila tangan manusia, ada kemungkinan juga, kita tak tahu perancangan musuh kan. Orang Islam ni musuh yang paling nyata ialah syaitan, iblis, manusia kafir yang memusuhi dia, orang munafik, syaitan pada diri manusia, manusia yang dengki, hasad, itu musuh-musuh semua tu, musuh Islam. Jadi kemungkinan juga dirancang, tapi bukan saya sebut muktamad, sebab ada kawan saya buat kajian, dia kata kemungkinan dirancang oleh pihak musuh. Dia, musuh yang paling besar dunia ialah Amerika sekarang, betul tak? Mungkin juga Amerika nak test dia punya virus dia, hantar ke China.
Ada juga kemungkinan China sendiri nak test dia punya produk dia. Itu kemungkinan andaian, tetapi ceritanya sebab benda ni banyak berlaku dah. Banyak berlaku. Mungkin hari ni pagi ni saya buka minda tuan-tuan sikit lah. Sebab kita kena anggap bahawa selain pada kita, musuh kita ialah orang kafir, syaitan, orang munafik, manusia dengki, itu musuh kita. Dan benda ni pernah berlaku dalam umat Islam, tengok. Dan bagi China sendiri, kalau Wuhan tu penduduk dia 20 juta, dia tak kisah. Setakat 20 juta kan. Kalau Islam Muslim Urgo di China pun dia boleh buat 1 juta dalam penjara yang boleh seksa. Bagi dia, sebab apa? Dia angkuh, takabur. Dah sombong, dia tidak ada lagi kekuatan yang boleh mengatasi kekuatan di dunia. Jadi Allah SWT turun bala, kita sebagai orang Islam, kita percaya macam tu. Jadi keangkuhan manusia ni, Allah SWT saja yang akan. Macam mana tentera Ababi yang berlaku pada Abraha, tentera Allah SWT mencatat penyakit cacar ya, dia bagi satu sakit sehingga dia, tentera Abraha tu Allah SWT tunjuk, Allah tak, Allah SWT tak mematikan semua tentera Abraha untuk kembali kepada Habsah pada Syam pada masa. Tapi Allah SWT biarkan beberapa orang kena penyakit tersebut sampai di tempat Kaabah buatan dia tu luruh satu-satu. Sampai luruh satu-satu, bahu apa semua cacat dia tu sampai ke negara dia, penduduk sana tengok. Inilah kesan mereka yang mengkhianati, takabur dengan Allah SWT. Gajah yang bawa tentera Abraha pergi masa masa nak meruntuhkan Kaabah tu, nama dia Mahmud. Kalau buka kita tahu si ada, namun macam orang Melayu tu orang kita, nama Mahmud. Mahmud daripada Hamada, mana terpuji Ahmad. Dan sebenarnya gajah yang ketua yang nak bawa nak pergi serang Kaabah tu, dia tak mau. Sampai dekat dengan Kaabah, dia tak berjalan. Tuan dia kata pergi, cucuk dengan besi pun dia tak mau. Dia cerita, binatang pun ada naluri, takut dan taat kepada Allah SWT. Akhirnya tuan dia bertunggung, dia cucuk juga, gajah tak pergi, mati ke macam mana tak tahu. Akhirnya gajah lain yang bawa yang pergi. Ada seekor gajah, tak mau pergi, nak meruntuhkan. Pada masa itu, Abdul Muttalib, penjaga Kaabah. Semasa dengar berita Abraha dan tentera nak masuk di sempadan Mekah masa tu, orang ceritakan kepada Abdul Muttalib ni, dia bukan seorang Islam masa tu, dia agama Hanif. Jadi orang cerita kepada ya pamam, dia kata, wahai orang tua, dia kata, kamu dengar tak ada tentera nak serang Kaabah? Dia kata, hazal bait, ini rumah Allah, rumah Tuhan, rumah Allah ni ada penjaga dia. Penjaga dia Allah. Kalau dia berani, dia mari. Aku hanya diamanahkan untuk memegang kunci saja. Tapi rumah ini ada penjaga dia Allah SWT. Kalau berani, mari. Tengok, seorang tua yang akidah dia agama suci. Dia merupakan seorang penganut agama Hanif. Akhirnya mari turun bala. Sampai penyakit cacar tadi kata sampai ke bawah. Terakhir sekali ditewaskan. Maknanya orang yang nak memusuhi agama Allah, nak menghapuskan kebesaran Allah SWT, Allah SWT akan jaga. Itu akidah kita. Tapi yang saya cerita yang kedua tadi, ada kemungkinan juga mengenai perancangan daripada musuh. Wallahu a'lam lah. Ini ada kawan saya beritahu. Jadi bukan apa, kita buka sikit luar kotak sikit minda kita. Sebab apa? Banyak berlaku kan di Syria, bagaimana gas beracun dilepaskan waktu subuh, kanak-kanak yang kecil hancur. Sabra Shatila, bagaimana umat Islam dibunuh secara mana banyak di dunia-dunia. 11 September yang berlaku di Amerika, perancangan dari sebagainya terang. Mana semua perancangan musuh yang buat dengan taktik yang kotor, yang jahat. Dia memang tak takut apa dah. Jadi satu, mungkin satu pendapat yang saya rasa kita buka sikit benda kita letak kan. Di samping kita sebagai umat Islam, kita yakin bahawa semuanya kuasa Allah SWT. Allah SWT boleh buat. Wa makaru wa makarullahu wa allahu khairul makirin. Dia merancang, Allah merancang. Dan Allah SWT merupakan sebaik perancang. Wa makaru wa makarullah wallahu khairul makirin. Jadi kita sentiasa berdoa supaya kita umat Islam dilindung Allah SWT daripada segala benda-benda yang tidak baik. Dan yang kita jelas kepada kita, memang orang Cina ni mereka yang orang panggil pupuk hijau lah. Tengok betul tak dengan perangai dia, macam kita tengok sejarah komunis yang berlaku di negara kita yang sebelum ni, betul tak? Maknanya memang dia, kita tengok memang jahat sungguh. Tengok apa yang dia buat kepada saya, tengok apa yang berlaku pada Muslim di Ugu di China, cukup menyayat hati, sesuka hati. Sampai perempuan dipenjarakan, disuruh buka tudung dan sebagainya, disiksa dan sebagainya. Jadi benda tu serah pada Allah SWT.
Baik, jadi kita balik sikit lagi mukadimah dia ni. Jadi Said Qutb rahimahullah melihat bahawa keadaan sekarang ini, jahiliah sekarang ini terlalu teruk, dan dia menganggap bahawa manusia perlu kepada bimbingan dan bantuan daripada Allah Subhanahu taala untuk kembali kepada Allah Subhanahu taala. Satu lagi saya nak petik di sini ialah dia bawa satu firman Allah Subhanahu taala, walillahi yasjudu man fis samawati wal ard tau'an wa karham wazilaluhum bil ghududi wal asar. Hanya kepada Allah jua sujudlah sekalian penghuni langit dan bumi, sama ada dengan sukarela atau terpaksa, dan bayang-bayang mereka juga turut sujud di waktu pagi dan petang. Surah Al-Ra'd ayat 15 dan surah Isra ayat 4. Ini yang saya kutuk nakalkan dalam mukadimah dia. Yusabbihu lahu samawatu sab'un wal ardu wa man fihin fa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi. Langit yang tujuh dan bumi serta sekalian penghuninya sentiasa bertasbih kepada Allah, dan tiada suatu kejadian pun melainkan seluruhnya bertasbih memuji Allah Subhanahu taala. Mana jadi kita pun kena macam tu, sujud dan tasbih sentiasa tujuh kepada Allah taala. Manakah kerehatan, kesesaan, kemesraan dan kepercayaan yang lebih besar daripada kerehatan, kesesaan, kemesraan dan kepercayaan yang dicurahkan ke dalam hati kita oleh kefahaman yang sumur, sempurna, luas dan betul ini? Aku telah hidup di bawah bayangan Al-Quran, dan di sana aku melihat manusia jauh lebih mulia dari segala penghargaan dan penilaian terhadap mereka yang kenali mereka dahulu dan kemudiannya. Manusia telah menjadi insan dengan tiupan ruh ciptaan Allah SWT. فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَجِدِينَ. Maka bila aku telah menyempurnakan kejadiannya dan meniupkan kepadanya ruh ciptaanku, maka rebahlah diri kamu sujud kepadanya. Surah Al-Hijj ayat 99. Dan dengan tiupan ruh inilah manusia dilantik menjadi khalifah di muka bumi. Wa qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan kenang ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, sungguhnya aku telah melantik khalifah di muka bumi, dan segala apa yang ada di bumi adalah ditundukkan untuk faedah manusia. Wallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Oleh sebab itu manusia mempunyai darjah kemuliaan yang tinggi yang seluruhnya. Maka Allah telah menjadikan tali hubungan yang mengikat umat manusia ini, yang diambil dari tiupan ilahi yang mulia, iaitu tiupan hubungan akidah dengan Allah. Oleh itu akidah seorang mukmin merupakan tanah airnya, kaumnya dan keluarganya, dan di atas akidah inilah umat Islam harus bersatu padu, bukannya seperti haiwan yang berpadu kerana rumpuh, kerana padang ragu, kerana kumpulan dan kerana pagar. Hebat kata-kata dia. Jadi atas dasar satu akidah, sebab akidah sendiri itu pun merupakan akidah daripada perkataan simpulan, ikatan. Maksudnya kita sepatutnya kita bersatu padu. Dia kata seumpama kalau kita tidak bersatu padu seperti binatang. Binatang hanya bersatu padu ketika nak makannya. Macam upu, Tuhan dah bagi. Lembu, kambing akan berkumuh. Kenapa nak makan? Adakah kita hanya hidup nak makan? Orang kafir, innal lazina kafaru ya'kulu kama ta'kulu an'am, bannaru maswa lahum. Orang kafir ni makan seumpama binatang ternakan, dan nerakalah lebih utama bagi mereka. Sebab itu tak heranlah dia pun makan besar ke, duit banyak dan sebagainya. Sebab apa? Matlamat dia dunia. Kita matlamat kita akidah Allah SWT. Betul tak? Jadi sini saya ikut rahmat Allah, dia muka di mana cerita cukup cantik. Inna hazi ummatukun ummatan wahidatan wa ana rabbukum fa'budun. Dan sesungguhnya umat para anbiya itu adalah umat kamu, iaitu umat yang satu, dan aku adalah Tuhan kamu, oleh itu sembahlah aku. Surah Al-Anbiya ayat 92. Akatan manusia yang mulia yang berkesinambungan dengan merupakan gambar daripada bayangan Al-Quran. Kadang-kadang krisis-krisis yang serupa ini, pengalaman-pengalaman seperti sepanjang jalan merupakan akatan merupakan kesetan, kebutaan, kezaliman, hawa nafsu yang liar, penindasan, kekejaman, ancaman, pengusiran. Tetapi ia terus mara menyusuri jalannya dengan langkah-langkah yang tetap, dengan hati nurani yang tenteram. Seorang Muslim dihadapi dengan hati yang tenteram, dengan penuh kepercayaan, harapan yang penuh diharapkan dengan Allah SWT, dengan hati yang menunggu-nunggu di saat ketibaan janji Allah yang benar. Wa qala allazina kafaru li rusulihim lanukhrijannakum min ardina aw lata'udanna fi millatina fa huwa ilaihim rabbuhum lanuhlikanna zalimin wa nasr وَلَنَسْكِنَنَّكُمْ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمْ ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامَ وَخَافَ وَعِيدِ. Dan orang kafir itu berkata kepada rasul-rasul mereka, kami tetap akan mengusir kamu dari negeri kami, atau kami kembali semula kepada agama kami. Lalu Allah SWT, Tuhan mereka, mewahyukan kepada mereka, sesungguhnya kami tetap akan membinasakan orang-orang yang zalim
dan kami tetap akan menempatkan kamu di negeri itu selepas kebinasaan kami. Janji yang sedemikian itu adalah untuk orang-orang yang takut kepada makamku dan takut kepada janji dan azabku. Surah Ibrahim ayat 13 hingga 14. Itulah sikap yang sama, pengalaman yang sama, ancaman yang sama, keyakinan sama dan janji yang sama kepada akatan iman yang mulia, akatan akidah tadilah. Juga nasib kesudahan yang sama ditunggu-tunggu oleh para mukmin di akhir perjalanan mereka semasa mereka menerima penindasan dan ancaman. Di bawah bayangan Al-Quran, fizilah Al-Quran ini aku dapat mempelajari bahawa di dalam alam wujud ini tiada ruang bagi kebetulan yang membuta tuli, bagi jalan luar dugaan yang mendadak. Kerana innal kulli syai'in khalaqnahu biqadar, sesungguhnya kami ciptakan sesuatu itu dengan ukuran yang rapi. Jadi Allah SWT dia tahu, dia cipta kita, apa kejadian. Allah SWT penguasa yang mutlak, Rob yang mutlak kepada kita, kita kena yakin dengan Allah SWT. Okay, saya rasa itu sedikit. Itu baru 1/3 daripada mukadimah, 1/4 daripada mukadimah dia. Jadi saya rasa sana pergi laju pun tak boleh, sebab rasa banyak mutiara-mutiara yang perlu kita ambil dan kita kupas. Walaupun sebagai tazkirah kuliah yang ringkas begini, tapi kita ambil intibar insyaAllah apa memberi kesan kepada diri kita, pada hati kita untuk sebagai bekalan dalam perjalanan kita. InsyaAllah di lain kesempatan saya akan sambung kalau ada kesempatan lah. Sama lagi insyaAllah benda ni. Ini belum masuk tafsir Fatihah lagi ni. Jadi contohnya Bismillahirrahmanirrahim sampai Dhalin Amin tu, ada beberapa ulama mengatakan Bismillah sebahagian dari Fatihah pun tidak. Sabah Masani, apa dinamakan Sabah Masani? Sabah Masani maksudnya Al-Quran yang diulang-ulang. Kita ulang sebanyak 17 kali sehari semalam tu lah, termasuk solat sunat apa lagi. Jadi Fatihah Ba tu saya kutuk hurai Ba, apa kan maksud Bismillah? Kenapa kita mulakan dengan Bis? Dengan nama Allah, Allah SWT menguasai seluruh kehidupan manusia. Sebab tu kalau kita sakit kan, contoh saya kadang-kadang saya rawat juga, orang minta untuk rawatan Islam. Ada hadis sahih, kalau kita sakit, tuan-tuan buat sendiri boleh. Ambil tangan, letak di tempat sakit, baca 3 kali. Bismillah, Bismillah, Bismillah. Dengan nama Allah. Bukan Bismillahirrahmanirrahim, itu lain pula. Ada lagi khasiat dan tafsir sebagainya. Bismillah, Bismillah, hilang insyaAllah dan tinggal keyakinan. 3 kali ya. Kalau orang kena histeria, kena rasuk, hatu masuk, anak-anak melangit tengah malam, Bismillahirrahmanirrahim. Contoh kalau histeria tak berhenti, tempuk di belakang ni, Bismillahirrahmanirrahim 3 kali. Syaitan dikatakan dalam satu hadis saya, syaitan yang besar jin iblis itu terbaca Bismillahirrahmanirrahim, dia akan mengecil seumpama lalat. Saya mendalami sikit perubatan Islam ni, saya duduk kajian insyaAllah. Mana kalau boleh buatlah kalau emergency tu nak istiadat mau. Maknanya kita kena yakin, yang penting kita kena yakin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita nampak kebakaran yang besar. Kita ambil segenggam tanah. Bismillahirrahmanirrahim. Buat sekali, 3 kali. InsyaAllah lah api tu boleh marah. Sebelum bomba sampai, sebelum telefon jumpa dan sebagainya, kita jadi bomba dan penyelamat, pemadam. Sebab apa? Syaitan syaitan dijadikan berapa? Api. Kemarahan manusia mendadak, api. Sebab tu Allah kata, kita marah, kita kena duduk. Duduk baring. Duduk menetang. Lepas tu marah lagi, pergi ambil wudu. Last kali, solat 2 rakaat. InsyaAllah, wudu tu akan memadamkan kebakaran tadi. Api dalam diri kita. Orang nak marah ni mata merah. Berasap, teringat. Jadi pergi ambil wudu, insyaAllah dia akan memadamkan api tadi. Jadi wudu merupakan senjata yang paling. Kalau kita nak rawat orang dalam Islam pun, kita kena berwudu dulu. Sayyidina Umar, sebab apa syaitan jumpa kat Merkit, nampak Sayyidina Umar, dia akan lari lorong yang lain. Dia tak berani bertemu Sayyidina Umar. Sayyidina Umar lari kot ni, dah Sayyidina Umar tu pengang ada cengih. Tapi dia seorang yang sentiasa berwudu. Dan dia takut, syaitan takut. Nampak Sayyidina Umar, dia akan lari kot tu. Dia tak akan bertemu dengan Sayyidina Umar, dengan para sahabat. Dan Imam Ahmad, dia katakan, teropah dia saja pun, kalau dia meninggal pun, dia kata, aku wasiatkan teropah ni untuk dia. Dia letak selipar dia pun, syaitan takut lah. Itu selipar siapa? Imam Ahmad lari, takut. Jadi ketakutan iblis syaitan bergantung pada kita sebenarnya. Amalan kita, keyakinan kita. InsyaAllah sebagai sikit selingan. Wallahu alam, segala yang baik itu datang kepada Allah SWT. Kurang saya terpaksa pergi awal sikit tuan-tuan, minta maaf sebab saya kena pergi alustak sekejap lagi. 8:30 kena ada kat sana. Lembaga Mutak Mamuk panggil jadi pengadil. Saya ni terlibat dengan aktiviti kumpulan dia orang. Ustaz Sauki Zul Agibi itu ahli lembaga sana. Jadi saya ni macam tak langsung macam anggota mereka.
Jadi dia jadi ketua untuk pengadil untuk bagian kurikulum. Jadi hari ini ada kejohanan di Mutak Mamuk di Jalan Pegawai di Dewan Mutak Mamuk Alistar. Saya kena sampai pukul 8:30. Jadi saya kena pecuk kereta api. Kawan-kawan ada ditunggu dah kat tengah petani. Dan minta maaf lah, mungkin tak boleh lambat sikit hari ini. Kita sambung kepada kesempatan. Segala yang baik itu datang kepada Allah SWT. Kurang lemah daripada saya sendiri. A'udzubillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi. اللهم ارفعنا بما علمتنا اللهم تقبل منا دعاءنا وصلاتنا وكلامنا وربنا صلاتنا وسلامك على كل شيء اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتبرقنا من بعده تبرقا محسوما ربنا اتنا في الدنيا حسنه وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله سبحانه وتعالى رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.